Hello. This is presentation videos 1. And enjoy the 3, 2, 1. Now. Halo everyone, welcome back my YouTube channel. Seperti biasa saya akan membuat tutorial makeup art. Jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa untuk di share agar video saya semakin berkembang dan saya semakin semangat lagi untuk membuat video-video terbaru dari saya. Langsung saja kita lihat ke tutorialnya. Okay, kita menggunakan produk dari Snazaro. Ini yang model klasik warna merah. Dan ini untuk yang Snazaro, ini modelnya kayak krim gitu ya. Ini warna putih dan kita menggunakan yang warna hitam yang klasik juga, karena untuk yang klasik itu lebih mudah untuk diaplikasikan dan tidak berminyak. Ini saya menggunakan beberapa kuas, yaitu kuas nomor 3, 4, dan 6 ya kalau nggak salah. Langsung kita untuk membuat pola dasarnya, kita menggunakan ini pensil alis sih, karena saya tidak mempunyai pensil yang bisa kelihatan untuk kita buat pola di wajah. Jadi saya menggunakan pensil alis. Kita buat dasarnya dulu seperti ini. Jadi kalian itu harus benar-benar ya diimbangin dong kanan dan kirinya itu biar sama. Tapi karena ya tahu sendiri nih, melukis wajah sendiri jadi sepertinya tidak imbang ya. Oke, kita hapus lagi, kita majuin, karena sepertinya sebelah kiri saya ini terlalu ke belakang gitu. Seperti ini ya, kita langsung buat aja polanya sesuai ide-ide kalian aja sih sebenarnya. Ini kalian mau membuat pola bagaimana atau membuat karakter apapun, kita bisa buat polanya dulu aja gitu ya. Ini biar tidak kosong makanya saya buat seperti ini, jadi ya nggak terlalu kosong banget kan. Nah seperti ini kita lukis juga yang di sebelah kanan, kita lihat seimbangin. Oke, kira-kira sudah imbang kanan dan kirinya, udah pas. Langsung kita gambar bawahnya. Ini saya akan membuat kayak gigi gitu ya, giginya kita gambar aja pelan-pelan, kita imbangin juga. Jadi memang benar-benar kita ini harus lihat sisi kanan dan kirinya sih sebenarnya, cuman karena jadi kalau menurut saya juga masih belum seimbang sih dari sisi kanan dan kirinya gitu. Oke, daripada nunggu lama kalian untuk melihat membuat pola dasarnya, ini saya cepetin aja. Kurang lebih seperti inilah ya. Kalian juga bisa membuat ide-ide kalian mau membuat karakter apa, bentukan apa. Nah, seperti ini hasil polanya. Langsung kita aplikasikan warnanya. Ini saya menggunakan warna merah terlebih dahulu karena memang dominan warnanya itu warna merah gitu. Jadi saya membuat warna merahnya dulu aja. Oke, langsung dicepetin aja ya. Kita ngikutin aja polanya ini. Jadi kalian bisa melihat seperti ini hasilnya. Nah, caranya juga seperti ini ya. Kita ikutin aja pola yang sudah kita gambar tadi. Mana aja sih yang akan kita buat warna merahnya gitu. Seperti ini ya guys. Tuh, ini noise-nya saya kurangin warnanya, jadi biar agak lebih gelap gitu, agak lebih berkarakter lagi. Nah ini jadi ada beberapa yang saya buat warna merahnya. Jadi makanya karena ini dominan warna merah, jadi saya utamakan warna merah. Kalian bisa lihat sendiri ya untuk warnanya. Nah seperti ini tuh, lebih banyak warna merahnya ya. Oke, inilah hasilnya. Kita langsung membuat putih.
untuk giginya. Saya menggunakan yang Stajaro yang tadi itu putih, ini dia model bentukannya itu seperti krim ya kan. Jadi nggak usah perlu pakai air lagi, jadi kalian bisa langsung diaplikasikan aja. Cuman ini bisa kayak ketebelan gitu, makanya kita langsung diambil dikit-dikit aja, dikit banget itu juga udah banyak sih, udah bisa mencukup untuk gigi penuh gitu. Nah, kalau yang klasik tadi itu harus menggunakan air dulu disemprot di make up-nya, baru kita bisa aplikasikan di wajah. Kalau yang warna putih ini tidak, kita bisa langsung aplikasikan di wajah tanpa menggunakan air. Tapi karena model keringnya itu lebih agak ke ini ya, agak lebih kering, jadi saya menggunakan air sedikit di kuasnya sih, bukan di make up-nya. Karena kalau di make up-nya nanti dia tidak bisa meresap, malah jadi lebih becek, menjadi lebih ini ya, lembek gitu. Makanya di kuasnya aja. Nah, kalian juga bisa lihat nih untuk membuat giginya. Ini saya cepetin aja karena saya sudah membuat polanya tadi ya. Jadi enggak usah terlalu rapat-rapat banget. Ini untuk giginya saya kasih jaraknya menggunakan yang warna hitam. Yang hitam juga sama, harus menggunakan air ya karena dia yang klasik dan tidak berminyak. Ini kalau saya lihat-lihat sih sebenarnya mereng ya guys ya. Tapi ya sudahlah, tidak apa-apa. Kita lihat untuk hasil akhirnya. Ini juga kita kasih warna putih, kita ikutin sesuai pola. Kalian juga bisa melihatnya bagaimana saya untuk mewarnai. Oke, kita langsung cepetin aja sama seperti di awal-awal tadi. Kita mengikuti pola yang sudah kita gambar, langsung kita warnain. Seperti itu aja sih sebenarnya. Ini untuk pemula memang benar-benar sangat mudah sih. Kalau yang untuk yang udah lama atau udah senior itu bahkan lebih mudah sekali. Kita bisa menggambar apapun atau membuat ide-ide apapun bisa. Ya, tergantung kalian sih. Inilah hasilnya untuk warna hitam, merah dan warna putihnya. Ini yang ini saya buat warna biru sih. Sebenarnya ini warna birunya terlalu tua jadi kelihatannya hitam. Nah, ini kita ikutin aja polanya yang sudah kita gambar tadi. Kita kasih dikit-dikit biar tidak terlalu merah banget. Nanti kita ratakan ya, jadi agak lebih ada sidus-sidus sedikit gitu. Nah, seperti ini, jadi nggak merah-merah, jadi agak ada hitam-hitamnya sedikit. Jadi lebih gelap sih warna merahnya. Tuh ya guys, kalian juga bisa lihat seperti ini ya. Ini saya kasih warna putih biar tidak terlalu gelap atau bisa kelihatan. Oke guys, jadi ini untuk pewarnanya juga sama ya. Itu agak belentong-belentong gitu sih karena ketebelan ini. Jadi kalau yang untuk warna putih ini dia model krim. Cuman kalian bisa mau rapikan lagi gitu. Oke, ini seperti inilah hasilnya, kalian bisa lihat. Oke. Langsung kita warnain untuk yang bawahnya warna putih juga ini. Ini sebenarnya tidak dikasih model atau gambar seperti ini sih juga tidak apa-apa ya. Karena ini juga sebenarnya karena saya kasih ini untuk biar tidak terlalu polos, tidak terlalu kosong gitu maksudnya. Jadi ya, oh ya udah saya buat aja. Ini kita kasih lagi untuk warna putih-putihnya. Jadi berbentuk love gitu ya guys ya. Oke, seperti ini nah. Nah, oke, seperti ini. Kalian juga bisa lihat. Lanjut kita untuk pewarnaan warna hitam. Warna hitamnya ini saya menggunakan kuas yang nomor 3 kalau nggak salah, yang gepeng gitu. Jadi pelan-pelan aja biar tidak kena yang warna-warna putihnya itu. Nah, seperti ini ya, pelan-pelan aja. Kita lihat langsung blok semua yang tidak diwarnain tadi. Oke, langsung kita cepetin aja biar kalian juga tidak bosan lama-lama. Oke, jadi kalian bisa lihat sendiri ya, ini ngikutin pola sih yang sudah saya gambar tadi dan sisa-sisa yang belum saya warnai. Jadi ini saya blok warnanya hitam semua.
Kalian juga bisa lihat sendiri kan, inilah yang saya buat untuk make upnya. Jadi yang belum saya warna ini, saya warna hitamin semua ya guys. Nah seperti di mata, alis, seperti ini, kalian juga bisa lihat sendiri. Nah oke, ini udah untuk selesai tuh. Gimana menurut kalian? Oke, ini udah jadi sih, ini udah jadi. Kita tidak mau warnain leher dan telinganya karena kita untuk membuat kayak topeng gitu aja. Ini saya mau membuat kayak apa ya, rambut-rambut palsu gitu biar agak lebih sangar dikit ya. Ini rambutnya saya buat dari kain pita, terus saya kayak suwir-suwirin gitu ya, apa sih namanya ya, pokoknya saya gituin deh. Terus saya kepang nih, jadi seperti ini rambutnya. Oke, kita lurusin mereng, kita tutupin aja telinganya karena memang telinganya tidak kita warnain. Oke, seperti inilah hasilnya guys. Nah ini guys, ini sebenarnya udah jadi, ini kita tinggal ngerapiin aja. Ini saya kasih bunga biar tidak terlalu polos karena tadi untuk leher saya itu tidak saya warnain atau saya blok. Jadi ini saya tinggal ngerapi-ngerapikan aja sih. Untuk rambutnya itu nyangkut-nyangkut karena kayak nggak seimbang gitu loh, jadi banyak di sebelah kanan gitu. Terus saya geser untuk diseimbangin untuk rambutnya biar nggak tebel sebelah gitu. Cuman ini karena memang rambutnya sedikit ya, nggak terlalu tebel-tebel banget. Tuh gimana? Ini udah jadi. Okay, everyone, cukup di sini tutorial makeup dari saya. Gimana hasilnya? Apakah kalian suka dengan tutorial makeup dari saya? Kalau kalian suka, jangan lupa untuk di like, comment, and di subscribe. Dan jangan lupa untuk hidupkan notifikasi loncengnya biar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya. See you next time video. Bye. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills